Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel Rin Ruby. Jadi kali ini aku bikin A Day in My Life Body Care Routine Edition. So stay terus ya. Biasanya aku bangun jam 5 subuh, kalau gak gadang itu juga. Pas aku lihat jendela, ternyata langit udah cerah banget. Jadi aku langsung buru-buru sholat subuh karena takut kesiangan. Habis sholat, aku langsung beresin kamar aku. Soalnya berantakan sih, bekas ngerjain tugas malam. Kalau kamar aku udah rapi dan bersih, biasanya aku langsung buka laptop buat ngecek tugas kuliah mana nih yang belum aku kerjain. Tapi biasanya sebelum lanjut ngerjain tugas kuliah, aku selalu mandi pagi-pagi. Karena kalau nggak mandi pagi-pagi tuh rasanya kayak gerah banget gak sih? Oke, jadi step pertama aku mandi yaitu harus gosok gigi dulu baru cuci muka. Kenapa? Karena aku pernah baca gitu ya, kalau kita cuci muka dulu baru gosok gigi, bibir kita bisa hitam katanya. Tapi aku gak tahu juga sih. Nah, jadi ini dia body care rutin yang mau aku share ke kalian. Nah, buat scrubnya ini ya atau lulurnya, dan ini body showernya atau sabun mandinya. Body scrub yang aku pakai ini variannya yang romansa ya. Nah, kalian tahu nggak sih kalau buliran scrubnya itu halus banget dan nggak sakit sama sekali waktu diaplikasiin ke tubuh kalian. Jadi, kalian nggak usah khawatir kalau abis luluran, kulit kalian bakal merah-merah gitu. Cara aplikasi ini juga gampang banget loh, kalian cukup oleskan scrubnya ke seluruh tubuh kalian pada saat kondisi kering. Dan tunggu 2-3 menit lalu bilas dengan air. Selanjutnya buat body showernya aku pakai varian yang pomegranate. Nah, di body shower ini tuh ada buliran scrub yang dapat memaksimalkan fungsi dari si sabunnya saat membersihkan tubuh kalian. Cara pakainya cukup tuangkan body showernya ke spons mandi kalian secukupnya. Lalu berikan air sampai spons mandi kalian berbusa. Dan kalian hanya tinggal menggosok-gosokkan spons kalian ke seluruh tubuh kalian sampai bersih. Oh iya, jangan lupa bilas dengan air ya. Habis mandi wajib banget skincare-an. Ya walaupun di rumah aja sih, tapi ya tetap harus.
Abis skincarean, gak lupa dong buat lanjutin body care rutin dari Scarlett. Nah, body lotionnya aku pakai yang varian Freshy. Freshy ini merupakan varian terbaru loh. Teksturnya tuh mudah banget loh meresap di kulit kalian dan gak lengket sama sekali. Kalian bisa lihat sendiri kan, tangan kiri aku jadi lebih cerah pas abis pakai body lotion Freshy ini. Oke, ini skip sampai malam ya, karena siang sampai sorenya aku cuman ngerjain tugas kuliah aja. Biasanya kalau tiap malam aku ngerasa gabut, padahal tugas banyak, aku suka bikin konten makeup gitu, buat di Instagram atau nggak di TikTok. Nah, ini ceritanya aku udah selesai bikin kontennya. Kalian bisa lihat konten aku di Instagram aku ya, ada di description box. Nah, abis ini aku mau bersihin muka aku. Biar bersih lagi, abis ini baru body care lagi dan tidur. Finally, the last activity. Jadi, sebelum tidur, aku kan biasanya kayak cuci-cuci muka gitu, kokoseh dulu gitu ya. Kayak cuci muka atau gosok gigi gitu. Nah, abis itu tuh aku pakai body lotionnya dari Scarlett juga yang Freshy. Karena apa? Biar bangun pagi tuh kulit kita tuh kerasanya kayak sehat, cerah gitu. Jangan lupa body care-nya dipakai secara rutin setiap hari ya. Selamat tidur. Do I like that it's easy to figure you out if I can have you now then easy is what I'm about.